Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di Raden Budeta Channel. Oke, kali ini aku membahas sebuah lensa super wide angle dengan include di dalamnya lensa makro 58mm guys ya. Oke, for Canon. Namun karena kamera saya ini adalah mirror Samsung, jadi yang penting cocok dengan lensa dengan ukuran 58mm. Oke guys, kita coba buka packagingnya. Ya, di dalamnya ada lagi satu buah bungkusan dengan kulit sintetis. Ya. Oke, ini bungkus lensanya. Ini dia lensanya, guys. Ya, sini ada tulisan makro. Coba kita buka. Ya, ini dia lensanya, cukup besar ya. Karena dia lensa wide ya pasti lebar lah lensanya. Kita coba buka ini juga di sini. Seperti apa lensanya ini? Besar sekali. Ya, ini lensanya cukup berat, guys ya. Ini lensanya cukup berat. Jadi memang benar-benar ini dari kaca nih kayaknya. Terus di coatingnya ini, di bodinya ini, body lensanya ini dari logam ya. Coba kita pisah ya. Di sini jadi ada dua lensa wide dan lensa makro. Jadi kalau yang lensa wide ini kita buka, kita lepas, maka dia berfungsi sebagai lensa makro. Yang ini ya, ini adalah lensa tambahan ya. Yang pingin kameranya DSLR atau mirrorless, yang ingin lensanya menjadi super wide. Nah, saya beli di Tokopedia ini dengan harga 100.000. Cukup murah sih untuk sebuah lensa. Ya, saya pengen nyoba aja ini. Kita coba aja langsung ya. Oke, kita coba yang wide terlebih dahulu. Gimana efeknya setelah menggunakan lensa ini? Apakah worth it atau tidak? Coba ya. Ya, jadi wide, benar. Namun coba lihat di pojok, sisi-sisi pojoknya ini ada fignet ya, fignetingnya. Nah, ini yang gak jelas ini lensanya ya. Nah, sebenarnya cukup bening sih hasil dari lensa ini. Coba ya nih fokusnya. Oh enggak, sensitif. Oke, ini penutup lensanya ya, dari plastik. Oke, itu dia. Coba kita zoom. Oke guys, itu tadi lensa wide-nya. Sekarang kita akan coba lensa makronya. Kita buka dulu. Kita pisahkan. Jadi karena dalam satu lensa itu ada dua bagian, jadi lensa makro dan lensa wide. Oke. Sekarang kita coba lensa makronya, kita lepas yang wide ya. Oke, kita pasang. Lensa makronya keren ya. Coba lihat ini lagi. Cukup baik ya.
Wow, terlihat sangat baik ya. Oke, berarti berfungsi dengan baik ini sama krunya, dan lumayan bening ya, lumayan bening. Kita lihat masih dapat. Kalau main sini lah, dengan harga 100 ribuan cukup worth it bagi saya. Cukup memuaskan lah, apa sedikit-sedikit sesuai lah dengan harganya. Oke guys, jangan lupa subscribe dan like and share, komen dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.